Yang kedua, kita biasanya sih di sana tidak.
cuma di sini kita yang kita ucapkan ini dan bawakan na yang terima dari kami, na yang hanya terima dari kami. Tapi dari punya fungsi dari kami supaya zikirnya betul-betul koordinat, baik-baik menjadi dari pun murid dari guru kuali pun masa Rasulullah pun masa sahabat yang buat zikirnya kamu kena berjelas firman. Artinya zikir yang menjadi diri harus sesuai dengan kuali. Ini zikir yang kita ucapkan menjadi fungsi dari untuk menjaga standarnya. Perlu. Ekor berapa orang itu? Mungkin kan dia mulai mengatakan. Itu dari kata Tuhan, Allah, Allah mungkin lana umum pada pekerja dengan orang ini Allah memberi. Berapa berarti Allah memberi umum. Ini kursi-silah tadi. Kak, supaya jelas asal usulnya hanya melengkap dengan aturan-aturan ilmu berpikir dalam syariat. Cuma menyucikan yang dengan tarikat, karena itu yang dimaksud secara biasa. Jika berpikir, tetapi selama hanya menentang dengan aturan-aturan ilmu. Ada yang
bergeser cara pekat karena apa ilmu. Maka ini bukan dari karya Allah, bukan dari karya Allah. Turun ke dari kurang karya ilmu ke ilmu kurang karya. Jadi ilmu yang berbikin adalah hadinya Allah yang tadi. Hai jawaban maka ini, kita menikmati ini. Ya kodi, ya kodi. Ya kodi, ya kodi, ya Allah. Afdal yang terbaik, aslah yang terlayak.
boleh etik dan baik dan layak. Tipat tu lumboi dan kumboi tu tahu. Bila kira yang banyak pada ni, you juga dari tadi. Dari banyak pada ni, you itu juga. Tapi tu kira banyak pada ni, dari banyak you. Jadi mana dia? Tapi Yeah.
Di luar itu
Namun untuk setelah cuci tentunya kita sama-sama kalian video renungan kepada penitia untuk pemandian dalam usia. Kemudian setelah selesai kiranya tanam tuan video dan sudah hidupkan kembali dan sama-sama kita berpikir dengan ayat. Sementara yang dosa tertumpuk,
perjalanan akhirat harus ditempuh tanpa membawa bekal. Kehidupan dunia adalah pilihan. Memilih kesenangan sesaat lalu mengorbankan kebahagiaan hakiki, atau memilih kebahagiaan hakiki meskipun harus menanggung kepahitan dunia yang sementara. Dunia adalah perjuangan, perjuangan untuk membebaskan diri dari api neraka dan menggapai kehidupan surgawi yang penuh dengan nikmat tiada akhir.